semua? Semua baik-baik saja. Baik, nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Sekarang tinggal di Kluang, Johor. Sila tengok papan WhatsApp saya 019-7878-299. Sila WhatsApp kepada saya jikalau kamu ingin membeli buku saya. Saya rasa masa sudah semakin dekat. Saya boleh menghantar buku saya ke kilang pencetak untuk mencetak buku ini. Dan buku ini berfokus kepada grammar sahaja. Sebab grammar merupakan bahagian yang pada pendapat saya paling susah. Paling susah untuk menguasai. Kebanyakan kali kita tengok pelajar-pelajar yang dapat keputusan yang tidak memuaskan, markah yang rendah waktu dia menulis karangan. Biasanya dia, kalau dia tanya cikgu berkenaan, maka jawapan yang diberinya apa? Grammar, your grammar is poor. Kamu tidak menguasai grammar, tata bahasa tak baik. Jadi itulah, tulis beratus-ratus perkataan. Akhirnya, markah kurang daripada 20, kalau ada 50 markah, mungkin dapat 10 atau 15. Bukan dia tidak ada isi. Bukan dia tidak ada kosakata, kata, tetapi grammarnya lemah. Jadi grammar yang lemah yang memberi kesan kepada seluruh karangan. Jadi apa yang pelajar lihat biasanya, cara menyemak karangan sekarang kamu pun tahu. Apa yang dibuat kepada kertas peperiksaan kamu? Garisan merah di bawah, garis merah. Dan itu saja. Akhirnya, kamu tidak tahu juga di mana salah, mengapa salah, bagaimana salah, apa sepatutnya jawabannya, kamu tidak tahu. Sebab apa? Cara semak peperiksaan hanya buat garisan. Yang salah garisan merah. Jadi ambil kertas, semua garisan merah. Tetapi tidak tahu. Komen yang diberi, besar kemungkinan berkenaan dengan grammar. Sebab itu, bagi saya, kalau bahasa Inggris kamu ingin bahasa Inggris kamu itu fasih dari segi penulisan, dari segi percakapan, dari segi memahami, maka saya rasa kamu harus letakkan fokus kepada grammar. Dan kosakata itu senang sedikit sebab kita boleh cari dari Google Dictionary atau dari kamus, dari mana-mana lah. Waktu kita tulis karangan, kita tengok tajuk karangan dan carilah perkataan yang berkenaan dengan tajuk satu-satu. Kemudian gabungkan dengan grammar yang tepat, grammar yang betul. So, jikalau kamu ingin membeli buku saya, maka silalah WhatsApp kepada saya sekarang dan beritahu saya. Sebab sebaik sahaja buku diedarkan, maka saya akan buat naik video-video dan menerangkan setiap bab mengikut buku saya. Buku saya lengkap. Dia ada penerangan, ada jawapan dan ada contoh juga. Dilengkapkan setiap latihan saya beri contoh. Jadi tengok contoh, kamu lebih kurang tahu sedikit. Kamu buatlah dan tengok di belakang jawapan itu tepat atau tidak. Dan kalau kamu ingin mendalamkan lagi pengetahuan kamu setiap bab, maka tontonlah video-video saya di YouTube channel. Saya akan ikut setiap bab. Jadi apabila sudah habis setiap bab, maka kamu akan berasa kamu sudah menguasai sekurang-kurangnya asas grammar, apa yang diperlukan sebelum kamu maju ke depan. Masalah sekarang, ada ramai pelajar atau orang awam yang dia berada di kategori yang, atau dia berada di contoh pelajar sekolah.
mungkin dia tingkatan 4, tetapi tahap bahasa Inggrisnya mungkin tingkatan 1 atau tingkatan 2. Ini bukan mustahil. Ini saya banyak melihat. Dia cakap saya tingkatan 4 atau yang cakap saya tingkatan 5. Ada juga yang cakap saya sudah belajar SDPM, MUET. Tetapi saya tengok penulisannya, maka saya rasa sangat kasihan. Sebab dia tidak menguasai asas pun. Tetapi dia sudah sampai ke tingkatan 5 dan sudah bersedia untuk melanjutkan pelajaran di universiti atau di college. Tetapi English asas pun tidak ada. Kadang-kadang saya merasa amat kasihan mereka. Jadi jangan lupalah. But ini ditanya oleh subscriber bab ke 140. Si subscriber kadang-kadang tanya soalan yang saya rasa sangat baik. Soalan baik sekali sebab saya tidak pernah fikir, oh, rupa-rupanya pelajar tidak tahu ini, tidak tahu itu. Jadi apabila ditanya, maka saya ada idea dan saya tahu, oh, rupa-rupanya ini ada orang yang tidak faham. Jadi saya dengan imajinasi sendiri, maka saya reka bentuklah satu bab yang berkenaan. Saya tambah sedikit, tolak sedikit dan tidak tolaklah tambah. Baik, ini subscriber tanya saya, can you explain? Dia tanya saya betulkah tidak. Dan ada lagi orang yang bertanya saya begini, he can explain betulkah tidak. Seperti kamu boleh lihat di sini, salah. Salah. Mula-mula kita tengok perkataan can. Can dipanggil modal dalam grammar ataupun modal verb. Ya, sebenarnya kata kerja juga. Jadi, can you explain? Kalau kamu tulis begini, betul. Tetapi kalau can you explain, salah. Sebab apa? Mengikut peraturan tata bahasa. Apabila kita gunakan can, tidak kira can si huruf besar atau can si huruf kecil. Kata kerja atau perbuatan di belakang can mesti menggunakan kata asal. Lain jawapan tak boleh. Dan kata asal dipanggil base form. Base form artinya perkataan yang tidak ada S, tidak ada ED, tidak ada ING di belakangnya. Itu dipanggil base form. Jadi para pelajar yang sedang mengikuti video saya mau kamu ingat, jikalau kamu lihat atau menggunakan perkataan can, maka perkataan di belakang can mesti kamu gunakan base form. Maksudnya kamu tak boleh tambah S, ED atau ING apabila kamu gunakan perkataan can. Dan perkataan can ini sangat-sangat biasa digunakan, sama ada dalam penulisan percakapan di pejabat berniaga ataupun belajar. Belajar, untuk belajar sekolah, biasanya kita tulis karangan fakta, karangan perbincangan, karangan berpendapat. Kita mesti gunakan can. Sebab can menunjukkan kesan. Kalau kamu begini, kamu akan atau kamu akan dapat mencapai kesan ini. So if you do this, you can get this. Semua gunakan can. You can do this. Can do, bukan can does, can did, can done, can doing, tak boleh. So kalau kita tulis karangan, terutamanya dalam pemeriksaan, yang penting kurangkan kesalahan. Semakin kurang kesalahan kita, terutama dalam tata bahasa, semakin tinggi markah kita. Sebab kita bukan tidak ada isi, kita ada isi. Tapi masalahnya, kita tidak boleh tulis ayat dengan struktur yang betul, dengan tata bahasa yang tepat, sebab itulah. Jadi saya beritahu kamu sekali lagi, tidak kira kamu berniaga kaki tangan awam atau kamu guru sendiri, kamu sendiri seorang guru atau kamu seorang pelajar, pasti kita gunakan can setiap masa. Ia adalah perkataan yang sangat
biasa. Sebab Ken menunjukkan kebolehan. I can drive. I can answer you. I can drive, kata asal. I can do it, kata asal. Dan Ken menunjukkan kesan. Waktu kita tulis karangan, kalau kita mengambil langkah ini, kita boleh mencegah perkara ini, mencegah masalah ini. Gunakan can. Jadi saya mau kamu ingat, jikalau kamu gunakan can, selepas perkataan can, kamu mesti gunakan kata asal. Jawaban 100% betul, tidak akan salah. Dan di sini, can huruf kecil di dalam ayat, maksudnya dia adalah ayat, dia bukan soalan. Kalau can di depan huruf besar, soalan. Kalau can huruf kecil dalam ayat, dia adalah ayat biasa. Jadi he can explain salah. Okay? He can explain betul. Atau she, atau it, atau I, you, we, they, tak kira lah. Asal kita gunakan can. Contoh, she can explain, it can catch the ball. I can explain, you can explain, we can explain, they can explain. Kita tidak kira siapa. Yang penting kalau kita gunakan can, selepas perkataan can serentak kita guna kata asal, pasti betul, tidak boleh salah. Tidak akan salah. Subscriber yang bertanya saya soalan ini, dia memberi saya penjelasan. Dia cakap boleh. Mengapa? Sebab subscriber ini menonton banyak daripada video-video saya. Dan dia cakap begini. Dokter cakap kalau he, she atau it, kata kerja mesti ada s. Sebab ini he, jadi kata kerja ada s. Betul enggak dokter, dia tanya? Salah. Mana boleh betul? Sebab kamu guna can. Kalau kamu tidak guna can, betul. Seperti ini. He can explain salah. He can explain betul. Kalau kita guna can, kita tak boleh tambah s. Yang maksud kamu ini, kalau he, she atau it tidak ada can, maka yes, tambah s betul. Okay, jadi jangan keliru. Jangan berasa mengapa, tak ada mengapa. He, kalau tidak ada can, terus kata kerja explain, maka tambah s, he, she, it. Tapi kalau kamu gunakan he dan kamu tulis can, maka explain itu tidak ada s lagi. Peraturan can diikuti dengan kata asal. Dan sini, ini adalah contoh modal verbs. Di samping can, could, atau may, atau might, atau shall, atau should, atau will, atau would, atau must. Ini semua dipanggil modal verbs. Could adalah masa lalu untuk can. May maksudnya mungkin. Ini pun mungkin juga masa lalu untuk may. Shall maksudnya akan. Saya akan. I shall. We shall. Should maksudnya harus. You should come. Kamu harus datang. Will. He will come. Akan. Would. Masa lalu untuk will, akan. Must maksudnya mesti. So, apabila kita gunakan perkataan ini semua, di belakangnya mesti kata asal. Jadi, saya beri satu contoh. Kalau can ini saya buang, saya ganti dengan could, apakah jawabannya? Sama juga explain. Sama. Kalau saya buang can, saya ganti dengan may, apa jawabannya? Sama. Kata kerja itu tidak boleh tambah s. Kalau saya buang can dan saya ganti dengan may atau might atau shall atau might, ini dua, sama juga jawaban catch. Tak boleh tambah apa-apa di kata kerja. Atau shall, saya buang can, saya isi dengan shall, apakah jawabannya? Sama juga, kata kerja itu tidak ada s, ed atau ing. Ataupun should, can saya buang, saya gunakan should. Apa jawabannya? Sama, explain. Will, can saya buang, saya tulis will. Apakah jawabannya? Sama, kata asal. Atau would, katakan can ini saya buang. Apa, saya letakkan would di sini. Apakah jawabannya? Sama juga. Kalau saya buang can, saya masukkan perkataan must.
apakah jawabannya? Sama juga. Base form, kata asal. Kata asal maksudnya perkataan itu, kata kerja itu, belakangnya tidak ada S, tidak ada ED, tidak ada ING. Itu sahaja. Oke? So, saya berharap kamu suka akan video saya dan telah memahami dengan lebih mendalam penggunaan can dalam ayat. Asal ada can, belakangnya mesti guna kata asal. Jangan kamu tambah S, E, D atau I, G. Jawaban kamu sudah tepat. Dan ini semua juga. Belakangnya kata kerja itu jangan tulis S, E, D atau I, G. Pasti betul. Tidak akan salah. Okay? So, saya harap kamu suka video saya. Dan kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.